Sejahtera Sahabat Indonesia dalam kegiatan seminar Lembaga Alkitab Indonesia yang rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu sore pukul 16.30 16.30 sampai kurang lebih jam 19.00 ya. Sahabat Alkitab, kali ini kita akan membahas ya, yaitu Codex Vaticanus, salinan Alkitab tertua, mengapa begitu penting. Ya, sahabat Alkitab, Codex Vaticanus ini dikenal sebagai kodeks yang paling tertua ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kodeks ini adalah kodeks lebih tua dibandingkan dengan Sinaiticus. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, Bapak Hortensius F. Mandaru, SSL. Dan sahabat Alkitab sudah tidak asing lagi karena Pak Tensi yang kami panggil ini, beliau sudah sering mengisi acara seminar dan juga acara bincang Alkitab. Baik, kita sapa dulu Pak Horten. Selamat sore Pak Horten. Selamat sore, Saudara Lukas, juga teman-teman, saudara-saudari, Bapak-Ibu, dimanapun berada. Baik, sahabat Alkitab, mungkin sahabat Alkitab yang baru pertama kali bergabung dalam seminar Lembaga Alkitab Indonesia ini, ya, Pak Tensi adalah pembina penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Baik, sahabat Alkitab, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan kita, namun sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan yang berikut ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sebenarnya kalau tidak ada Alkitab ini, saya mungkin sudah lama jatuh. Nah, tapi oleh karena ada Alkitab, di saat hal-hal itu datang, itulah menjadi kekuatan, Pak ya. Itulah yang menjadi kekuatan. Jemaat ini dalam kehidupan sehari-hari memang secara iman mereka antusias untuk ketika para hamba Tuhan pelayan menyampaikan apa sebenarnya visi misi Allah di dunia ini, tetapi untuk melanjutkan dalam kehidupan sehari-hari maka harus butuh sebenarnya yang namanya Alkitab supaya bisa mereka merenungkan pagi malam dan dalam kehidupan sehari-hari. Belum apa-apa, mereka sudah bilang kepada saya, "Bu, kalau nanti ibu pulang cuti, kami titip Alkitab Bah Bu." Dan setiap pulang cuti sampai dengan sekarang, ada saja jemaat yang menitipkan Alkitab kepada saya untuk dibelikan supaya mereka bisa punya Alkitab dan mereka bisa baca Alkitab di rumah masing-masing. Dimulai dari sebuah perubahan kecil, namun penuh makna. Yakni ketika mereka bisa memiliki akses untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ketersediaan Alkitab. Dengan hadirnya Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia, kami sangat bersyukur karena saudara-saudara kami di tempat ini bisa memiliki Alkitab, membaca Alkitab, dan mereka bisa mendengarkan akan firman Tuhan di mana yang Injil bisa sampai kepada mereka. Program Satu Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia hadir di berbagai pelosok Indonesia untuk memberikan harapan bagi mereka. Kepada kita sekalian, seluruh umat, bahkan setiap sahabat dan mitra untuk dapat mengambil bagian dalam kegiatan Satu Dalam Kasih yang dilaksanakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sehingga firman Tuhan dapat disebarkan di berbagai tempat. Doa kami untuk mereka adalah hidup dalam pengharapan. Doa kami untuk setiap hati adalah tekad untuk mewujudkannya. Sahabat Alkitab, program SDK atau Satu Dalam Kasih, program membagikan Alkitab ke pelosok daerah Nusantara di Indonesia khususnya,
yang mereka memiliki keterbatasan dalam untuk membutuhkan dan memiliki Alkitab. Nah, karena itu Sahabat Alkitab, program ini tidak dapat dijalankan sendiri oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi kita akan bersama-sama dapat mendukung program ini agar program ini dapat berjalan dengan baik. Karena itu, bagi Sahabat Alkitab yang terbeban untuk berdonasi atau mendukung kegiatan dari SDK Alkitab, dapat memberikan donasi. Dan jika Sahabat Alkitab donasi, mohon untuk mengirimkan bukti transfernya kepada kami agar kami dapat pertanggungjawabkan dengan baik dan kami dapat catat dengan baik. Ya, baik, Sahabat Alkitab, kita akan masuk saja langsung ke pembahasan kita pada saat ini. Topik yang sangat menarik yaitu Kode Vatikanus yang disampaikan oleh Pak Tensi. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja untuk memberikan waktu kepada Pak Tensi untuk dapat menjelaskan tentang Kode Vatikanus ini. Nah, bagi Sahabat Alkitab, jika ada pertanyaan atau ingin memberikan komentar, dapat menuliskannya di chat, ya, di live chat, supaya nanti setelah sesi tanya-jawab, pertanyaan-pertanyaan dari Sahabat Alkitab akan dibacakan dan dijawab oleh Bapak Tensi. Baik, silakan Pak Tensi untuk selanjutnya untuk memaparkan materi kita pada sore hari ini. Baik Pak Lukas, terima kasih banyak juga Bapak Ibu saudara-saudari Sahabat Alkitab dimanapun berada. Kita bicara tentang kodeks. Tentu ini satu hal yang agak baru ya. Karena apa? Karena studi atau katakanlah perhatian yang biasa kita berikan kepada Alkitab itu lebih pada gagasan, pesan, teologi, janji, spiritualitas atau hal-hal yang biasa kita sebut atau kelompokkan sebagai ide atau gagasan. Maka dengan kursus dari Lembaga Alkitab yang mulai mengarahkan kita ke topik kodeks, ini salah satu yang menarik karena kita mulai melihat juga aspek material, artinya soal materialitas dari teks. Bagaimana teks itu memang lahir dari materi yang konkret. Bagaimana mereka dahulu menulis, caranya, ukurannya, bentuk dari bahan-bahan itu yang dipakai. Dan di belakang itu kan ada banyak sekali usaha, pekerjaan yang biasanya sulit kita bayangkan ya, dalam kondisi yang sekarang. Nah, baik juga kita lihat ini dari segi material dari teks kita. Nah, tentu kalau kita ngomong tentang kodeks Vatikan, ya, jelas ya, harus diperjelas dari awal bahwa ini adalah kodeks yang berbahasa Yunani. Jadi teks Yunani, ya, karena ini perjanjian lamanya adalah teks Septuaginta, ya, berarti terjemahan Yunani atas perjanjian lama, dan juga berisi perjanjian baru. Nah, ini kan kodeks-kodeks yang katakanlah dibuat atau dibentuk oleh jemaat Kristen. Nah, kalau perjanjian lama yang berbahasa Ibrani, mereka punya teks atau kodeksnya sendiri yang dalam tanda petik ya, merupakan muara akhir dari tradisi teks Masoret yang mulai abad pertama, kelima, dan seterusnya yang pada abad ke-10, abad ke-11 ditulis dalam kodeks-kodeks Ibrani yang besar ya, kodeks Leningrad, kodeks Aleppo, kodeks Kairo. Tapi yang kita bahas ini adalah kodeks yang berbahasa Yunani. Salah satunya adalah kodeks Vatikanus. Nah, tentu kita karena ini adalah pelajaran katakanlah seminar yang pertama berkaitan dengan kodeks, kita ya, melihat dulu sebagai semacam pengantar ya, sebelum mendalami beberapa kodeks dalam seminar berikutnya. Untuk ini ngomong tentang manuskrip. Manuskrip ini harap tulisan tangan ya, manu dengan tangan, skriptus itu ditulis, jadi tulisan tangan. Apa yang ditulis oleh tangan. Nah, manuskrip Yunani dapat kita golongkan menurut bahan yaitu papirus, pergamen, kertas, jenis huruf ya, ada huruf besar mayuskul, huruf kecil minuskul, dan juga isinya. Isinya bisa orang sebut leksionari, berarti seleksi teks untuk dipakai, dibaca dalam liturgi,
dan juga ada teks Alkitab yang bukan seleksi tapi berkesinambungan. Jadi isi itu dalam penggolongan manuskrip. Ya tentu Alkitab sendiri kalau kita baca ada ngomong tentang tulisan pada batu, ya yang paling jelas tentu dua loh batu untuk firman, ya 10 firman ditulis pada loh batu, ya. Lalu ada juga yang ngomong tentang tablet dari tanah liat, tapi itu kebanyakan di sastra-sastra kuno lainnya. Nah, tentu saja pasti atau bisa diduga zaman kuno ada tulisan di batu, hanya sayangnya ya, tidak satu pun katakanlah naskah Alkitab sekarang yang survive dalam itu. Nah, jadi kita ngomong tentang dua bahan yang lazim ini aja, yaitu papirus, ya tentu. Dari sini muncul kata paper, ya. Dari tanaman papirus yang banyak tumbuh di delta Sungai Nil, kita tahu, ya. Di mana ada tempat yang berair, berawa-awa, banyak bertumbuh. Ya. Bahkan di tanah air kita ada juga jenis papirus. Dan ini yang menjadikan Mesir memulai praktik menulis di papirus sejak katakanlah menurut para ahli tahun 3000 sebelum Masehi sudah mulai. Dan papirus pusat studi, pusat belajar, juga pusat penyalinan teks-teks kuno termasuk Alkitab Ibrani, ya, yaitu Septuaginta. Dan nanti kita lihat ada teks-teks perjanjian baru juga yang ditulis Alex tulis orang bilang keluarga dan kota Pergamon di Turki, ya. Mungkin karena kota ini dahulu menghasilkan perkamen yang terbaik atau juga menjadi salah satu kota pusat produksi perkamen. Dan ini bahannya bukan lagi dari tumbuhan atau tanaman tapi lebih dari kulit, ya, kulit kambing, kulit domba, kulit sapi, ya, yang dari kulit domba yang lebih mudah, yang halus, biasanya disebut dalam bahasa Latin velum. Nah, tapi nama perkamen sendiri sebenarnya baru mulai dipakai pada abad keempat Masehi, jadi tahun 300-an ke atas. Sebelum tahun itu, orang Yunani menyebutnya difteria, atau orang Romawi katakan membrane. Ya, membrane ini nanti dikutip oleh Rasul Paulus dalam salah satu suratnya. Dia bilang, tolong bawakan juga buku-buku saya itu, ya, tapi terutama perkamen saya, dia itu membrane, ya, semacam pinjaman dari bahasa Latin. Tentu kemudian sekali sekitar abad ke-10 di Alexandria sudah mulai dipakai kertas, tapi ini hampir pasti berasal dari Cina. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara proses pembuatan perkamen dari kulit yang dikeringkan, ya, ada pekerjaan yang cukup makan waktu, ya, lalu setelah dihalus baru bisa ditulis. Nanti kita lihat apa keuntungan dari tulisan di perkamen. Sedangkan papirus itu dari tanaman, ada juga di sini, saya kira tanaman ini yang dikeringkan, lalu dipotong, dianyam, dan dirapatkan atau dipadatkan. Nah, biasanya papirus sendiri mengeluarkan semacam getah yang secara otomatis merekatkan bagian-bagian yang disambung itu. Nah, tentu dari segi bentuk, ya, bentuk tulisan kuno bisa ulungan dan bisa kodeks, ya. Papirus dan pergamen dapat dibuat menjadi format ulungan, ya, megillah atau Latin itu volumen, ya, Inggrisnya scroll, ya, karena itu dulu dalam sastra Latin disebut volume berapa, ya. Kalau kita sekarang ngomong tentang jilid, mereka sebut volume berapa, ya, volume berapa. Lalu bentuk yang lain selain gulungan itu kodeks. Kodeks itu semacam dijilid, biasanya 4 atau 2 lembar disatukan, berarti ada 4 halaman atau 4 lembar disatukan, 8 lembar, lalu dibuat seperti sekarang kita membuat buku, ya. Masing-masing ada grup 4, grup 8, baru kemudian disatukan. Itu kodeks. Dan tentu bentuk gulungan sebenarnya yang paling kuno. Dan paling banyak dipakai di dunia Yahudi, Yunani, dan Romawi. The scroll. Nah, lalu kodeks perlahan-lahan dia berkembang. Ya, awalnya
ini hanya dipakai untuk tulisan-tulisan yang sederhana, dibuat dari semacam kayu, ya, lapisan kayu persegi empat, ya, diwarnai putih, orang bilang, supaya ditulis, bisa ditulis dengan tinta hitam, lalu dibubuhi lilin agar dapat ditulis. Ini sebenarnya tam itu mulai dari sebuah, orang bilang, terbuat dari lapisan kayu. Ya, makanya orang Roma katakan tabele, ya, yang besar disebut pugilaris. Orang Yunani sebut deltos atau pinax. Dan fungsinya hanya untuk menulis memo, ya, daftar, daftar yang penting, pokok-pokok pelajaran, ya, macam notes lah sekarang dalam dunia sekarang. Jadi belum dipakai untuk orang bilang karya sastra. Yang karya-karya sastra yang resmi itu masih didominasi oleh bentuk kuno. Recording in progress. Lalu perlahan-lahan kodeks, orang bilang kodeks mulai memakai mengganti kayu dengan papirus atau pergamen, ya. Kodeks mulai menjadi sedikit lebih ringan, lebih lebar, dan lebih mudah digunakan. Nah, tapi meskipun sudah diganti dengan material papirus atau pergamen, kodeks tetap, ya, di tahap awal tuh masih fungsinya untuk catatan-catatan ringan, ya, catatan-catatan singkat, ya, belum dipakai untuk sebuah literatur. Ya. Nah, kenapa? Karena untuk surat-surat resmi, karya sastra masih di dunia Yunani, Romawi, Yahudi, apalagi format gulungan masih dipakai setidak-tidaknya sampai awal abad kedua Masehi. Nah, baru saat awal kedua Masehi, katakanlah, ya, bersamaan dengan perkembangan agama Kristen, ya, kodeks perlahan-lahan mulai juga dipakai untuk karya-karya sastra. Ya. Dan sejak abad keempat, bilang kebanyakan kodeks sudah mulai memakai pergamen, tidak lagi papirus. Nah, yang paling menarik adalah gejala ini. Jemaat Kristen perdana memang dari awal prefer, ya, lebih menyukai pemakaian atau bentuk kodeks. Karena orang melihat atau para ahli menghitung, hampir semua temuan fragmen Kristen, ya, dari abad kedua dan ketiga itu bentuknya kodeks. Atau dari fragmen yang berasal dari kodeks, bukan dari gulungan. Ya, ada ahli yang mengatakan 73%. Padahal tulisan-tulisan non-Kristen yang sezaman hampir semua berbentuk gulungan. Jadi semua yang lain masih memakai gulungan, tapi orang Kristen sudah memakai bentuk kodeks. Jadi semacam berkeluar dari arus yang lazim. Nah, tentu pemakaian yang intensif, ya, oleh jemaat Kristen itu membuat kodeks itu semakin lama semakin populer, sehingga pada ketiga dan keempat juga dipakai oleh orang-orang non-Kristen, ya, bahkan mulai menyamai popularitas gulungan dan selanjutnya praktis menggantikan bentuk gulungan juga dalam karya sastra Yunani dan Romanya. Mengapa orang Kristen lebih memilih bentuk kodeks ini daripada bentuk gulungan? Para ahli memberi beberapa jawaban yang bisa kita lihat saling melengkapi. Pertama, tentu kodeks memudahkan beberapa kitab di dalam satu kodeks. Satu kodeks dalam bentuk kodeks lebih mudah, ya, karena nanti kita lihat kodeks itu bisa ditulis kanan dan kiri, bisa dijilid banyak, akhirnya bisa menampung beberapa, jadi prefer oleh jemaat Kristen. Lalu yang kedua, tentu menekan biaya produksi. Ada yang menghitung kalau pakai dari gulungan, tidak tahu menghitung seperti apa, ya, yang jelas dengan kodeks pergamen misalnya ditulis dua sisinya, ya, sedangkan gulungan hanya ditulis satu sisi.
Tetapi ada yang memberi catatan kritis soal hemat ini, ya, karena menurut beberapa ahli, untuk memproduksi perkamen dan membuatnya dalam satu kodeks itu sebenarnya lebih rumit, ya, dibandingkan memproduksi papirus dan menulis dalam gulungan. Jadi alasan ekonomis kurang, ya, kurang tidak mutlak. Apalagi menurut para ahli, tidak ada bukti bahwa para penulis Kristen awal itu memang mau hemat. Karena kalau mereka tulis di kodeks, tetap aja jenis huruf yang dipakai itu huruf yang standar. Kalau mau hemat kan pakai huruf yang lebih kecil. Ya. Jadi mereka bilang enggak, mereka tetap pakai huruf yang standar. Lalu mereka tetap memberikan ruang yang cukup besar di atas, di bawah, di samping, dan di kiri tulisannya itu. Jadi lembaran perkamen tidak ditulis dari ujung ke ujung. Ya, kalau orang mau hemat, ya, seperti orang hemat kertas, ya, dia akan memanfaatkan sebanyak mungkin ruangan. Tapi tidak seperti itu. Ini kodeks-kodeks yang kelihatan sampai sekarang punya ruangan yang cukup banyak di atas, di bawah, di samping, kiri, kanan. Jadi alasan penghematan itu kurang kuat. Ya. Alasan yang ketiga, mungkin dengan kodeks, orang Kristen awal dimudahkan untuk mencari teks acuan, ya, teks dukungan dari kitab-kitab yang lain. Karena kalau dalam gulungan, umumnya satu teks tetap dengan satu kitab atau dua kitab atau tiga kitab. Tetapi kalau dengan kodeks bisa seluruh surat Paulus digabungkan, bisa seluruh Injil digabungkan, akhirnya dengan mencari bandingannya di kitab-kitab yang lain. Jadi itu memudahkan, ya, orang bilang survei, ya, teks, ya, karena sama-sama ada dalam satu kodeks. Kemudahan yang lain umumnya lebih portable, ya, daripada gulungan, mudah dibawa oleh para pewarta dan misionaris Kristen kemana-mana. Tentu para ahli mengatakan terutama jenis kodeks yang lebih kecil. Ya. Jadi fungsi portabel ini memang sesuai dengan agama baru yang memang agak dalam agak semangat mewartakan imannya kemana-mana. Cocok mereka juga membawa tulisan-tulisan khas mereka untuk kitab suci dalam bentuk yang lebih portabel. Nah, alasan yang kelima itu format kodeks ini perlahan menjadi bagian dari tanda identitas jemaat Kristen perdana. Ya. Kenapa? Karena mereka mau dengan itu beda dengan teman-teman dari komunitas Yahudi yang tetap membaca Alkitab dalam gulungan. Ya, jadi dalam perkembangan di mana dua belah pihak semakin memperkuat identitas termasuk dalam bentuk kitab suci yang dipakai, yang satu memilih pakai tetap memakai gulungan, yang lain memilih bentuk kodeks. Jadi semacam tanda identitas. Nah, alasan yang lain, ya, ada yang mengatakan dari awal itu sudah ada tentu tulisan yang memakai bentuk kodeks. Jadi karena dari awal sudah ada tulisan yang berwibawa yang memakai bentuk kodeks, maka selanjutnya orang mengikuti tradisi awal itu. Nah, tentu tulisan awal itu apa? Banyak usulan. Ya, ada ahli yang mengusulkan ada Injil Markus. Ya, ada yang mengatakan belum berbentuk Injil, tapi lebih kumpulan kata-kata Yesus. Ada ahli lain yang mengatakan kumpulan surat-surat Paulus yang utama itu sudah ada sejak awal ditulis dalam kodeks. Mereka cari buktinya. Buktinya misalnya di papirus 46, ya, P46 itu dari sekitar tahun 100, di situ sudah dikumpulkan surat Roma, Korintus, Efesus, Galatia, Filipi, Kolose, dan Tesalonika. Digabungkan dalam satu kodeks, dan itu sepertinya mau ditujukan kepada 7 jemaat. Ya. Kita tahu 7 adalah angka simbol. Simbol kelengkapan, dengan itu sebenarnya mau dikatakan sejak awal surat-surat Paulus yang sebenarnya artikular, lokal, dengan dikumpulkan jadi 7 menjadi atau universal. Apa yang membuat itu dimungkinkan? Dengan digabungkannya dalam sebuah kodeks. Nah, tentu dengan itu kelihatan juga bahwa bentuk kodeks itu
berpengaruh untuk kanon. Ya. Karena makin lama, ya, semakin banyak, begitu kodeksnya selesai dijilid, katakanlah, jumlahnya itu tidak bisa ditambah lagi. Ya. Maka kelihatan dengan bentuk kodeks itu, jemaat perdana bisa menyeleksi ya secara fisik kitab-kitab mana yang mereka pakai, mereka kumpulkan, ya misalnya empat Injil mereka sudah kumpulkan, dengan kisah para rasul, surat-surat Paulus yang utama, sudah mereka kumpulkan, maka lama-lama secara fisik kitab-kitab yang diterima juga sudah jelas. Jadi bentuk kodeks memudahkan jemaat secara fisik menyeleksi, baik dari segi jumlah maupun dari segi urutan, ya, kitab-kitab yang mereka akui sebagai kitab suci. Jadi pemilihan material atau bentuk kodeks juga membantu dalam proses kanonisasi. Nah, kita kembali lagi ke jenis tulisan, ya, tentu yang tadi saya katakan ada jenis tulisan huruf besar, mayuskulus, ya, majuskel, dan ada tulis huruf kecil, minuskulus, ya, minuskel. Nah, salinan yang abad ketiga sampai abad keenam biasanya dalam huruf besar tanpa spasi antar kata. Ini disebut scriptio continua, tulisan bersambung tanpa tanda-tanda jeda, tanpa tekanan atau aksen. Nah, kodeks huruf besar inilah yang disebut uncial. Nanti kita lihat kodeks Vatikan ini disebut kodeks uncial, ya, kodeks yang berhuruf besar semua. Sedangkan salinan dari abad ke-7 sampai ke-10 biasanya dalam huruf kecil dan miring, kursif. Tulisan huruf kecil dan miring tentu bisa lebih hemat, bisa ditulis lebih cepat, lebih banyak pakai tempat dalam pergamen, sehingga juga semakin banyak buku naskah yang dihasilkan disalin. Karena ini berkaitan dengan ekspansi agama Kristen, ya. Makin lama makin banyak, maka di salinan-salinan yang lebih banyak, maka semakin dipakai huruf-huruf kecil. Dengan itu lebih cepat diproduksi, ya, lebih banyak kitab yang bisa disalin. Maka dewasa ini memang kelihatan dalam naskah yang ada, itu salinan-salinan dengan huruf kecil dalam perjanjian baru itu jumlahnya 10 kali lipat dari mereka atau salinan huruf besar. Nah, salah satu salinan dalam huruf besar itu adalah Codex Vaticanus. Kita masuk ke kodeks ini. Ini apakah salinan Alkitab yang paling tua? Jawabannya iya. Dalam artian atau hanya dalam arti ini salinan Alkitab lengkap yang paling tua. Ya. Kenapa? Karena ada salinan bagian-bagian Alkitab. Ya. Entah satu kitab, entah beberapa kitab, atau bahkan beberapa ayat, beberapa perikop, beberapa fragmen dari Alkitab yang sudah ditemukan yang usianya jauh lebih tua dari Kodeks Vatikan. Ya, kita tahu Kodeks Vatikan itu katakanlah dari pertengahan abad keempat, sedangkan papirus-papirus yang berisi kitab-kitab lain, tapi tidak pernah Alkitab lengkap itu berasal dari abad kedua dan abad ketiga. Nah, misalnya yang saya beri contoh papirus P52 itu dari tahun 125 sampai 75, memang isinya hanya beberapa ayat Injil Yohanes pasal 18, ya, Yohanes 18 ayat 31, 33 dan 37 sampai 38. Tapi ini menjadi orang bilang papirus perjanjian baru yang paling tua yang ditemukan sampai hari ini. Dari para ahli menduga dia dari tahun 125. Itu berarti dekat kali. Kalau Injil Yohanes ditulis akhir tahun 90 atau tahun 100, berarti bedanya hanya 20 tahun dari otografi. Jadi ini termasuk yang paling tua. Belum lagi ada P45, P46. Ya. Itu sebenarnya ngomong tentang teks-teks yang berasal dari abad ketiga keempat. Ya. Misalnya P46 itu dari surat Roma atau berisikan surat Roma, Ibrani, 1-2 Korintus, Efesus, Galatia, Filipi, Kolose, juga 5 pasal dari 1 Tesalonika.
Nah, ini hanya beberapa contoh di mana saya mengatakan salinan Alkitab lengkap memang Codex Vaticanus. Tapi kalau mau lihat salinan bagian-bagian Alkitab, ya, beberapa Alkitab, beberapa surat itu papirus jauh lebih tua dari Codex Vaticanus. Ya. Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus itu lebih merupakan salinan tertua dalam artian seluruh Alkitab, ya, di mana kitab-kitabnya lengkap. Ya. Usianya, ya, tadi saya katakan ini berasal dari pertengahan abad keempat dan namanya Codex Vaticanus. Ya. Simbolnya biasanya simbol B atau 03. Ya. Disimpan di Museum Vatikan di kota Roma, entah sejak kapan persisnya kodeks ini disimpan di Vatikan. Hanya yang jelas waktu dibuat sudah ada ini kodeks Vatikanus dan katalog yang pertama yang dibuat itu tahun 1475. Artinya kodeks ini sudah ada sebelum tahun itu. Ya. Menurut para ahli, usianya jadi ini termasuk kodeks huruf besar dari abad keempat Masehi. Jadi sekitar tahun 350-an. Ya. Tetapi baru abad ke-19, kodeks ini diberi izin kepada para ahli untuk membuat semacam salinan, faksimil. Ya. Dan meneliti, orang bilang membuat semacam edisi kritis, ya, dari teks ini. Itu baru terjadi pada akhir abad 19. Ya, yang paling menarik, kodeks pernah dicuri, ditawan oleh Napoleon ke Paris. Dia anggap ini sebagai hadiah perang. Dia menang. Tapi setelah Napoleon meninggal tahun 1815, kodeks ini dikembalikan ke Vatikan. Tahun 1965, pas ada konsili Vatikan kedua di Roma, Paus Paulus VI menetapkan atau meminta agar teks perjanjian barunya difoto, ya, agar diperlihatkan kepada para peserta konsili Vatikan kedua. Dan sejak 25 Desember 1999, seluruh kodeks Vatikan sudah tersedia dalam format digital, ya, dilengkapi dengan catatan, penjelasan, yang berkaitan dengan paleografi, teks perjanjian. Saya bisa dilihat di internet, tulis saja Codex Vaticanus digital, pasti keluar alamat di mana Bapak Ibu bisa melihat gambar-gambar yang lengkap tentang Codex yang indah ini. Nah, tentu isinya apa Codex ini? Nah, diandaikan aslinya terdiri atas perjanjian lama, tentu versi Yunani, dan perjanjian baru, juga kitab-kitab yang disebut kitab apokrifa, ya, oleh teman-teman dari gereja reformasi, atau yang gereja katolik sebut kitab-kitab deuterokanonika, ya, seperti Esther berbahasa Yunani, Yudit, katakanlah ya, kitab Yudit, Tobit, Hikmat Salomo, Sirah, Satu Baru, Surat Yeremia, Susana, Bel, dan Aga. Tapi kitab-kitab Makabe tidak ada. Itu yang menarik. Kenapa kitab 1, 2, 3, 4 Makabe tidak ada dalam Kodeks Vatikan. Lalu, perjanjian lama sendiri sekarang, dalam kondisi yang sekarang, ada bagian yang hilang. Orang bilang, ada 31 lembar pertama yang memuat kejadian 1 sampai kejadian 46 itu hilang. Lalu 20 lembar dalam bagian kitab Mazmur, dari Mazmur 105 sampai 137 juga hilang. Ya, tentu karena rusak atau karena kejadian yang lain. Nah, karena itu sekitar abad ke-15, penyalin lain melengkapi bagian yang hilang ini dengan beberapa terjemahan dari teks bahasa Latin. Nah, naskah perjanjian baru juga ada yang hilang, yaitu surat Ibrani, ya, pasal 9 sampai 15, sampai akhir, sampai kitab Wahyu. Jadi mulai Ibrani 9
ayat 14, 1, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Wahyu itu hilang dari naskah perjanjian baru dalam kodeks Vatikan ini. Nah, ini sedikit gambar tentang kodeks yang indah ini. Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa cari di internet, banyak ya ditemukan gambar tentang kodeks ini. Nah, orang katakan karena ada dua jenis tulisan yang agak berbeda, para ahli menyimpulkan kodeks ini disalin minimal oleh dua orang ya. Ada yang menulis perjanjian lama dan yang B menulis perjanjian baru. Ukurannya 27 x 27 cm, ini tidak terlalu besar sebenarnya ya. Lalu terdiri atas tiga kolom perhalamannya ya. Tiga kolom. Nah, tadi kita lihat lalu tiap kolom itu ditulis rata-rata 40 sampai 44 baris. Kita lihat ya. Jadi ada tiga kolom yang indah, sederhana tapi indah, dan setiap kolom itu rata-rata ada 40 sampai 44 baris. Nah, kita lihat itu lihat. Di kiri kanannya itu masih banyak tempat ya. Jadi sebenarnya mereka tidak sungguh hemat kalau lihat dalam gambar ini ya. Ya. Nah, berapa lembar perkamen yang dipakai ya? Sekarang bilang sisa, kalau mau lihat sisanya itu ada 759 lembar perkamen ya. Perjanjian lamanya 617 lembar, perjanjian barunya 142 lembar. Ditulis dengan huruf yang besar ya. Bisa sebut ya, mayuskul, sederhana, rapi tanpa banyak hiasan. Nah, karena itu orang bilang justru karena dia sederhana tanpa banyak hiasan, maka banyak ahli yang melihat kodeks Vatikanus ini sedikit lebih tua dari kodeks Sinaiticus. Nah, keduanya berasal dari abad keempat tentu saja, tapi yang sedikit lebih tua menurut banyak ahli adalah kodeks Vatikanus. Ya. Nah, ada ahli yang mengatakan sepertinya di salah satu salinan Alkitab yang diminta oleh Kaisar Konstantinus Agung. Jadi dulu tahun 330 Kaisar Konstantinus Agung ya, kita tahu ini kaisar pertama yang memeluk kekristenan, dia memerintahkan atau meminta Eusebius tolong dibuatkan 50 salinan Alkitab yang bagus. Nah, ada ahli yang menduga kodeks Sinaiticus dan kodeks Vatikanus termasuk dalam 50 salinan Alkitab yang diminta oleh Kaisar Konstantinus Agung kepada Eusebius. Ya, tentu ini dugaan para ahli. Nah, orang bilang tentu hal-hal historis seperti ini kita tidak bisa mutlakkan ya. Tidak bisa kita pastikan. Yang jelas kebanyak atau hampir semua ahli sepakat bahwa kodeks Vatikanus adalah wakil atau orang bilang saksi yang terbaik dari tipe atau jenis teks atau ragam teks Alexandria. Nanti kita lihat mengapa ya. Nah, asal-usul perkembangan dan kualitas teks itu, asalnya dari kota mana, dari wilayah mana, itu tidak ada kesepakatan. Tidak ada usulan ini memang berasal dari Roma, ada yang mengatakan dari Italia Selatan, ada ahli yang mengatakan dari Kaisaria, dan ada umumnya orang lebih menganut pendapat ini disalin di Alexandria di Mesir. Nah, ya. Ada yang mengatakan dibawa ke Roma, karena ada sekarang de facto ada di Museum Vatikan, Perpustakaan Vatikan. Nah, kapan dibawa? Menurut para ahli, dia dibawa ke Roma dari Konstantinopel, ya, sekarang Istanbul, ya, Turki, sebagai hadiah oleh delegasi Yunani, ya, gereja Yunani, mau ikut Konsili Ferrara dan Firenze tahun 1438, 1439, sebagai hadiah untuk gereja Katolik atau untuk Paus, mereka membawa kodeks ini. Dan di Vatikan, ya, sebagai kodeks Vatikanus sejak saat itu. Nah, kapan persisnya kodeks ini diketahui secara agak umum, ya, terutama dalam dunia akademis, dalam tanda petik ya,
itu baru tahun 1521, itu pun tidak langsung. Dalam satu, orang bilang, korespondensi antara Erasmus di Rotterdam, ini seorang humanis terkenal yang juga membuat, orang bilang, menyusun teks perjanjian baru bahasa yang pertama, ya, dia lagi menyusun, lalu dia menulis surat kepada kepala perpustakaan Vatikan, ya, dia mengatakan, tolong lihat dulu, ya, dalam perpustakaan di Vatikan tentang teks Yohanes, 1 Yohanes pasal 5 ayat 78, kita tahu semua ini yang disebut teks anem, kita lihat nanti di akhir. Karena Erasmus ini lagi berdebat dengan seorang, ya, tentang edisi yang dia terbitkan. Menurut pengkritiknya, kenapa dia tidak masukkan naskah yang biasa disebut Codex atau Koma Yohanem itu. Dia dikritik, lalu dia minta ke Bombasius di Perpustakaan Vatikan tentang teks ini. Jadi percakapannya hanya, orang bilang, hanya umum. Ya. Dia sebenarnya tidak pernah secara jelas mengatakan Vatikan. Dia hanya bilang, tolong dicek di perpustakaan, pasti ada informasi. Entahlah dari mana. Dia sendiri tidak pernah ke Roma untuk membaca teks itu. Tapi kelihatan dalam waktu dia menjawab, dia bilang, bagaimana kebacaan yang sama, artinya tanpa koma Yohanes itu, ada dalam sebuah manuskrip perpustakaan kepausan. Apakah engkau, Li, akan juga bersuara keras juga terhadap sebuah manuskrip dari Paus? Ah, banyak ahli yang menduga, kelihatannya dia tahu bahwa ada manuskrip di Vatikan, ya, yang sekarang disebut Kodeks Vatikan. Tentu ini masih didiskusikan, tapi orang mengatakan kayaknya sejak inilah baru orang tahu, minimal secara akademis, ada sebuah kodeks penting di perpustakaan Vatikan itu. Nah, pada abad ke-10, ke-10, pada tahun 900-an, ya, sebenarnya teks asli kodeks Vatikan ini sudah ditulis ulang, karena kan tulisannya mulai kurang jelas. Ditulis ulang, jadi seorang penyalin mengulang di atas teks yang sudah ada supaya tulisannya dipertebal. Huruf per huruf dibubuhi juga tanda jeda, aksen, ya, lalu buat beberapa koreksian. Ini membuat kodeks ini rusak, ya, orang bilang keindahannya rusak, juga sangat menyulitkan untuk menganalisa, ya, suka sekali untuk menentukan asal dan tahun penulisan. Lalu untuk perjanjian lama, teks dalam kodeks ini mirip karya besar dari Origenes, Hexapla. Hexapla itu dibuat beberapa kolom. Ya. Nah, kolom kelima itu teks Yunani, perjanjian lama, dan mirip dengan, orang bilang, karya dari Origenes ini. Jadi teks Vatikan mirip dengan itu. Tapi untuk kitab-kitab yang lain, orang bilang dalam perjanjian lama, umumnya tidak sebagus teks dari Sinaiticus. Ya. Jadi kitab Yesaya, yes, perjanjian lama versi dari Kodeks Vatikanus ini tidak sebagus, ya, orang bilang, teks dari Sinaiticus. Nanti Bapak Ibu bisa lihat waktu dibahas Kodeks Sinaiticus. Sedangkan baru teks Vatikanus ini sungguh amat berkualitas. Berkualitas. Oke, kita berhenti untuk sementara, ya. Saya kembalikan ke Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Horten untuk pemaparannya. Ya, sahabat Alkitab, sebelum kita melanjutkan dan mendengarkan pemaparan dari Pak Tensi, kita akan kembali lagi menyaksikan tayangan yang berikut ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Thank you.
Ya, sahabat Alkitab, tayangan yang baru saja kita saksikan adalah produk dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Alkitab Kelahiran. Nah, sahabat Alkitab, Alkitab Kelahiran ini merupakan Alkitab edisi khusus, desain yang menarik, lengkap dengan fitur-fitur yang bermanfaat bagi proses pendampingan iman anak sejak dini. Ya, tentunya bagi sahabat Alkitab, khususnya orang tua, ini ya, Alkitab ini sangat dibutuhkan. Alkitab ini juga dilengkapi dengan artikel-artikel yang berisi panduan bagaimana mendidik anak secara alkitabiah. Juga ada lembar khusus yang dapat diisi dengan doa bagi anak. Juga ada album foto dan juga aplikasi Alkitab Kelahiran. Jadi selain ada artikel-artikel, ada juga lembar khusus, juga ada tempat untuk naruh album foto dan juga disediakan aplikasi yang bisa diinstal ya. Nah, di dalam aplikasi ini ada berisi tentang bacaan ayat Alkitab setiap hari, ada juga musik dan juga bisa menaruh album foto di situ. Dan juga lewat anak dari Alkitab dapat mengunjungi Bible House atau kantor toko Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta Pusat ya, di kantor pusat Jakarta Salemba. Atau juga sahabat Alkitab dapat mendapatkannya secara online melalui aplikasi Tokopedia, Bibli, Shopee, dan Bukalapak. Nah, kata kunci pencariannya adalah Bible Host LAI. Ya, itu saja sahabat Alkitab. Silakan sehingga sahabat Alkitab berminat untuk mendapatkan Alkitab Kelahiran ini dapat menghubungi juga nomor yang tersedia di video tadi. Ya, kita akan langsung saja melanjutkan seminar kita pada saat ini. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Pak Tensi untuk melanjutkannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Lukas. Ya, tadi kita lanjut lagi. Dari yang dibuat oleh seorang penyalin di abad ke-10 itu merusak. Sebenarnya merusak teks asli. Dan maksudnya bagus tentu untuk membuatnya lebih jelas. Dia tulis ulang huruf per huruf dia tembak. Ya. Lalu dia tambah tanda jedah. Ada aksen, beberapa koreksian, tapi ini membuat kodeks ini menjadi sulit dianalisis, orang bilang. Untuk menentukan tahun penulisannya menjadi semakin susah. Nah, tadi saya katakan, dari segi teks perjanjian lama, sebenarnya kodeks Vatikanus kurang atau tidak sebagus teks dalam kodeks Sinaitik. Tapi untuk perjanjian baru, teks dalam kodeks Vatikanus dinilai amat aneh. Kisah para rasul itu bahkan mirip dengan papirus yang ditemukan pada tahun 200-an ya, papirus Bodmer. Jadi orang bilang konfirmasi oleh papirus-papirus yang lebih kuno, yang baru memang ditemukan pada abad ini. Lalu surat Paulus juga mirip dengan teks dalam papirus Chester Beatty. Ini papirus 45 sampai papirus 46 ini juga masuk dalam teks yang paling kuno. Apabila ini masuk dalam teks keluarga Proto-Alexandrian. Jadi sekitar tahun 200. Dan amat dekat dengan teks aslinya. Jadi meskipun kodeks Vatikan sendiri katakanlah berasal dari tahun 350, teksnya mirip sekali dengan beberapa manuskrip-manuskrip kuno, ya, papirus-papirus kuno yang berasal dari tahun 200. Jadi ini orang bilang dari segi itu kualitasnya sungguh terjamin. Nah, yang koreks Vatikanus ini cara dia membagi teks, ya, yang kita sebut sekarang bab, ya, tentu secara agak berbeda, ya. Dan kelihatan dalam kodeks ini penulisnya atau penyalinnya tidak atau membagi perjanjian baru tanpa mengenal surat 2 Petrus. Jadi cara dia membagi teks perjanjian baru itu orang sekali. Jadi, dia membaginya seakan-akan atau pada saat 2 Petrus itu belum masuk dalam kanon. Jadi kuno sekali ini cara dia membagi. Cara membaginya bagaimana? Misalnya yang paling khas itu dalam surat Paulus. Dia sambung aja dari Roma 1 sampai ya. Ya.
1-2 Tesalonika itu bab yang kita sebut penomorannya disambung aja dari awal sampai akhir. Jadi kelihatan sebagai satu kata. Ya, kalau kita kan sekarang surat Roma sampai pasal ini, surat Galatia dari pasal 1 lagi, surat Tesalonika dari pasal 1 lagi. Kalau dalam sistem pembagian dari Codex Vaticanus, dari surat Roma pasal 1 terus ada sampai akhir. Dari mulai surat Roma terus, lalu ke Galatia. Di Galatia berakhir dengan katakanlah pasal 58. Lalu dia lanjutkan dengan Efesus, tapi di Efesus bukan mulai dengan pasal 59, tapi dia mulai dengan pasal 70 di Efesus sesudah Galatia. Nah, setelah Efesus pasal 70, surat-surat Paulus diurutkan secara teratur ya. Dia bilang Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, dan berakhir dengan pasal 93. Setelah 2 Tesalonika di pasal 93, lalu dimasukkan surat Ibrani, tapi bukan mulai pasal 94, mulai dengan pasal atau bab 59. Artinya apa? Berarti aslinya surat Ibrani itu setelah surat Galatia, ya, menjadi surat Paulus yang ketiga. Nah, para ahli menyimpulkan berarti yang menyalin Codex Vaticanus, dia menyalin sebuah naskah di mana surat Ibrani itu ditempatkan setelah surat Galatia. Ya. Jadi surat Ibrani itu mengisi pasal 59 sampai 69. Nah, ini dia. Dari 2 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 18, dan Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2. Kelihatan sekali ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini juga ada di internet teks ini. Kalau lihat, kelihatan sekali ada perbedaan tinta. Di akhir lajur paling kiri itu surat 2 Tesalonika, bawah itu dia tulis Pros Thessalonikeis B yang di bawah. Lalu yang di sini. Lalu ada huruf yang lebih tebal, yang biru, yang agak kehitam-hitaman, itu seperti tinta lain, ditulis Egraphe Apo Athenon. Ditulis atau disalin di Athena. Lalu di atas, sebelum surat Ibrani, dia tulis Pros ya, Ebraios ya, kepada orang-orang Ibrani. Tapi jelas sekali ini dua tinta ini agak biru menurut para ahli dari penyalin yang lain. Lalu sebagai satu-satunya penghias dalam kodeks ini, ya, kodeks sederhana sekali, huruf P ya, pertama dari surat Ibrani kan ada huruf P ya, P. Ya, dia buat pakai tinta hitam besar itu mengawali surat Ibrani dengan abjad P yang dibuat secara sedikit lebih gede dari yang lain. Nah, kita sampai ke beberapa contoh. Kita memperlihatkan ada beberapa contoh yang memperlihatkan kekhasan dari bahasa Yunani yang dipakai oleh Codex Vatikan. Tentu tidak semua saya bisa berikan. Kita ambil contoh dari Perjanjian Baru. Karena di Perjanjian Baru tadi yang saya katakan, di mana Codex Vaticanus termasuk memiliki teks yang paling dapat dipercaya. Dari contoh Injil Markus, terlihat cara dia menulis huruf Yunani juga khas. Yang biasa iota, dia selalu dipakai tulis seperti diftong A. Jadi kalau teks yang biasa atau teks yang lain pakai I, iota, dia pakai A. Galeias, Galeias. Atimos, dia pakai Ateimos. Mikron, Meikron. Farisaioi, orang-orang Farisi, jadi Fareisaioi. Jadi I, dia sering menjadi E. Ya. Kadang-kadang untuk kata sambung, dalam teks yang lain pakai D, Vatikanus lebih senang memakai Kai. Vatikan
cenderung lebih sederhana. Di teks lain pakai eperota, erotao, dia pakai erota, dia buang F-nya. Ya. Acyl to psi, A, ace, ya. Dia buang ace-nya, jadi L to psi. Jadi cara dia juga menyederhanakan verba yang dipakai. Verba F, ya, berkata, epen, biasanya dalam bahasa Yunani selalu pakai apok atau epen. Biasanya di teks Vatikan dia pakai F. Ya, ho de apokritis epen, ya, dalam Markus 9:12 menjadi ho de F, ya, dalam teks Vatikan. Lalu dari segi morfologi orang itus, ya, segera. Memakai ingin atau umumnya hindari rumusan yang terlalu pengaruh bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani adalah dia berkata sambil berkata. Ya. Dia mengatakan sambil mengor. Itu kan bahasa Ibrani yang biasa, ya. Berbicaralah Daud sambil berkata. Ya. Itu dalam bahasa Yunani sering diterjemahkan seperti itu. Ode apokritis kepada mereka sambil berkata. Ya. Dia berbicara kepada mereka sambil berkata. Menurut Kodeks Vatikan, satu penyalin ini nggak perlu, ya, redundant. Maka dia pakai ode eipen autos. Jadi dia buang apokritis. Banyak kali di Injil Markus dia membuat rumusan yang menghindari pengaruh orang-orang pengaruh Ibrani yang menurut dia terlalu berulang-ulang. Ya, dia kah 135 Anastas excelten kai apelten es eremon. Ya, bangkit untuk pergi dan berangkat ke tempat yang sepi. Dia buang salah satunya. Cukup Anastas excelten eis eremon topon. Ya. Sudah cukup. Nggak usah lagi kai apelten. Ya. Berangkat, pergi, dan bergegas. Ya, jadi dia langsung aja. Anastas excelten eis eremon topon. Jadi cenderung menyederhanakan kalimat dan rumusan-rumusan. Tentu ini di beberapa tempat membuat kalimat menjadi tidak jelas. Jadi ada efek sampingnya, ya, kalau terlalu dipersingkat. Itu misalnya di Markus pasal 13 ayat 18. Teks Yunani kita, ya, juga sama dengan teks dari Kodeks Sinaiticus, ya. Proseuheste de kiname genetai keimonos. Berdoalah supaya tidak terjadi pada musim dingin. Ya. Ini tentang hari akhir, ya. Orang yang di kebun jangan terusah kembali dan lain sebagainya. Jangan sampai ada orang yang melahirkan. Oh, celakalah orang yang melahirkan waktu itu. Yang sampai jadi kata pada musim dingin macam itu, ya. Proseuheste de kai keimonos. Berdoalah supaya tidak terjadi pada musim dingin. Hanya begitu kalimatnya. Yang pada musim dingin di kalimatnya sendiri enggak jelas. Kenapa? Karena dia buang, ya. Subjeknya apa? Maka naskah yang lain selain Vatikanus, mereka menambah tauta. Kina tauta me genetai hemon. Itu yang kelihatan dalam terjemahan kita. Ya. Berdoalah supaya hal itu tidak terjadi pada musim dingin. Itu nggak ada di teks Vatikanus. Ya. Itu ada di teks lain tambah tauta. Atau ada yang lebih jelas. Daripada hanya eksplisitkan he fuge hemon, pelarian kamu pada musim dingin. Nah, ini contoh bagaimana keinginan penyalin Vatikanus membuat teksnya lebih singkat, lebih padat di salah satu tempat atau di beberapa tempat membuat teksnya menjadi agak susah dipahami atau menjadi kurang jelas. Nah, tentu Kodeks Vatikanus juga amat penting untuk orang bilang penelitian teks, ya, textual criticism. Tentu ini menjadi
cabang ilmu tersendiri dalam ilmu atau studi kitab suci. Nah, para ilmuwan, para ahli Alkitab biasanya membuat semacam edisi kritis, ya. Dari itu baru terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa modern. Nah, edisi kritis untuk Septuaginta yang dikerjakan oleh para ahli di Universitas Cambridge pada akhir abad 19 itu mendasarkan diri pada Codex Vaticanus. Jadi mereka pakai sebagai orang bilang template itu Codex Vaticanus. Baru di mana ada yang lowo, ya, yang kosong itu mereka ambil dari Codex Alexandrinus dan Codex Sinaiticus. Ini yang disebut metode Matis. Jadi ada satu naskah baru di mana diambil dari kodeks-kodeks besar yang lain. Ini terbit tahun 1887 sampai 1894. Ya. Dan edisi kritis perjanjian baru yang dibuat tahun 1881 ya, oleh dua orang terkenal ini ya, Westcott dan Hort, dari Inggris. Sepenuhnya juga bergantung pada teks perjanjian baru dalam tanda petik hanya didasarkan pada Codex Vaticanus. Baru sekarang orang bilang dalam edisi-edisi kritis yang lebih modern ya, misalnya Nasal Alan atau teks dari UBS, selain memasar Vaticanus dan Sinaiticus juga dimanfaatkan terutama banyak papirus-papirus yang usianya jauh lebih tua dari Codex Sinaiticus. Hanya menurut kebanyakan ahli yang meneliti perbandingan antara edisi yang dulu dengan sekarang, menurut mereka tidak banyak berarti. Kenapa dari abad kedua, ketiga itu mengkonfirmasi kualitas dan akurasi dari teks dalam Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus. Nah, ini yang tadi disebut edisi kritis Septuaginta yang dibuat oleh Smith, ya, mendasarkan diri pada Codex Vaticanus. Lalu kodeks atau edisi kritis yang di tengah Scott Hort tahun 1881 itu yang memakai sebagai macam template-nya Codex Vaticanus, sedangkan yang kiri dan kanan, kiri yang merah yang dari UBS, sedangkan yang Cardinal Allen, ya, lebih banyak menyertakan orang bilang sebanyak mungkin manuskrip, ya, termasuk papirus-papirus kuno dari abad kedua dan ketiga yang katakanlah baru ditemukan pada abad ke-20. Nah, kita lihat beberapa teks di mana orang bilang naskah Yunani mengikuti naskah yang ada dalam Codex Vaticanus. Yang paling terkenal yang saya katakan tadi tentang Rotterdam. Waktu dia terbitkan edisi pertama dan kedua tanpa teks 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Ya. Dia dimarahin, dianggap kau menghilangkan Trinitas dari dalam teks. Ya. Kita lihat, ini ada dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 8. Yang biasa disebut koma Yohaneum, ya. Hoti tres eisin hoi marturuntes to pneuma kai to huder kai to haima kai hoi tres eis to hen eisin, ya. Sebab ada tiga yang roh api di dalam kurung TB 12 ada yang ditanda biru ini di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Ini yang disebut koma Yohani. Ya. Rumusan dalam kurung siku yang berwarna biru ini tidak ada dalam naskah-naskah Yunani yang paling kuno seperti Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dan Codex Alexandrinus. Ya. Makanya hanya yang di atas ini yang ada di kodeks-kodeks besar itu. Nah, dari mana rumusan yang di tengah? Ya. Itu juga yang tidak ada dalam edisi pertama dan kedua dari Erasmus.
dari Rotterdam. Makanya waktu dia diprotes, kenapa kau hilangkan teks Trinitas dari kau tuh memakai, dia dituduh memakai manuskrip yang rusak. Dia bilang, saya udah cek di Vatikan, di sana, apa kamu berani? Ya, katanya melawan naskah yang ada di sana. Dan itu berarti di Vatikanus ada. Nah, rumusan yang dalam tanda kurung itu ada di beberapa manuskrip Yunani dari zaman belakangan. Seperti manuskrip nomor 635. Itu dari abad ke-11, dari tahun 1000. Manuskrip nomor 88 itu dari abad 12. Manuskrip nomor 629 itu abad 14, 15. Manuskrip 61 dari abad 16. Juga Vulgata. Kitab suci berbahasa Latin, produksi atau terjemahan dari Hieronymus, tetapi baru mulai di edisi yang dicetak pada abad ke-9. Ya, edisi sebelum abad ke-9 itu tidak ada. Ya. Nah, di mana teks itu memang ada bunyi, hetu unum hopater hologos kaito hagion pneuma kai utoi hoitris en eisin kai eisin hoi maturun tes en teke. Nah, itu tadi yang warna biru di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, karena itu bagian yang kita kurung siku, itu memang kebijakan dari terjemahan bahasa Indonesia, tidak membuang satu pun, hanya diberi dalam kurung siku untuk memperlihatkan bahwa teks ini berasal dari naskah-naskah yang usianya lebih muda. Hanya itu. Jadi hanya memberi gambaran tentang usia teks, tapi tidak pernah dihilangkan. Tapi di teks atau di edisi-edisi bahasa Inggris seperti NIV, New Revised Standard First Translation, mereka sama sekali udah nggak pakai. Mereka udah buang itu kalimat yang di tengah itu. Ini contoh bagaimana teks Yunani dari Codex Vatikan, ya, termasuk teks yang paling kuno yang dipakai katakanlah sebagai pedoman untuk terjemahan. Lebih tua, ya, jadi ada catatan kaki. Sedangkan teks yang orang bilang terjemahan lain sudah menghilangkan tambahan tersebut. Ada yang dengan catatan kaki, ada yang tanpa catatan kaki. Nah, kasus lain di mana kaki di pasal 16, oke. Okay. Pasal 16 ayat berapa? Ya. Kebanyakan para ahli modern menganggap Injil Markus selesai di Markus pasal 16 ayat 8. Ya. A. Tanpa 12 ayat selanjutnya. Tentu kita harus bedakan mana akhir kritis dan mana akhir kanonik, ya. Injil Markus secara kanonik jelas, ya, berakhir di ayat 20. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, dalam penelitian naskah orang sering membuat sedikit distingsi, ya, pembedaan mana yang memang dalam kebanyakan naskah kuno berakhir di mana. Kebanyakan itu di ayat 8. Berhenti di kalimat yang memang agak aneh. Mereka tidak mengatakan apa-apa, ya, para perempuan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Ya. Habis itu, ya. Efebunto gar, dalam bahasa Yunani berarti dengan kata gar. Itu dalam naskah kita, dalam teks cetakan bahasa Indonesia, terbitan Lembaga Kitab Indonesia, setelah kalimat itu, karena takut, diberi waktu yang terjedah, ya, diberi ruang yang cukup besar, baru mulai dengan akhir yang singkat, ya,
Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Itu yang disebut akhir singkat. Tidak ada naskah lain yang berhenti di tentang hal itu, titik di situ. Lalu bagaimana dengan ayat 9 sampai ayat 20? Itu yang disebut akhir yang panjang, akhir tradisional yang beredar, orang bilang, sejak abad keempat. Tapi sifat dan itu didukung oleh banyak naskah lain, naskah Latin kuno, manuskrip dari Syria, ratusan manuskrip dari Armenia, dua manuskrip Georgia, juga bapak-bapak gereja awal, penulis gereja kuno, Clemens dari Alexandria, Origenes dari abad kedua dan ketiga, semuanya mendukung. Bahkan Eusebius dan Hieronymus abad keempat dan lima juga menulis bahwa 12 ayat akhir itu tidak ada dalam salinan teks Yunani yang mereka kenal. Jadi mereka tahu. Artinya memang dari zaman Hieronymus itu sudah ada bilang akhir yang lebih panjang itu. Ya. Maka itu nampak memang dalam kodeks yang lain. Ya. Seperti kodeks Alexandrinus itu abad kelima, kodeks Efraimi abad kelima, kodeks Beza abad lima sampai enam, kodeks Washington abad lima, dan banyak manuskrip lain. Di akhir yang banyak ditampung oleh kodeks-kodeks yang lain. Tetapi karena kodeks Vatikan sudah kodeks Sinaiticus, kelihatannya mendukung ayat 8 Markus berakhir di pasal 11 ayat 8a ya, sebagai orang bilang akhir secara historis kritis. Tentu sebagai kitab yang sudah dikanonkan, kita semua terima bahwa Injil Markus selesai di pasal 16 ayat 2, sebaiknya selalu membuat sedikit perbedaan mana akhir yang secara kritis, teoretis, akademis katakanlah, dengan akhir atau persoalan teks, penentuan teks secara tatkala. Nah, satu lagi tentu doxologi di akhir doa Bapa Kami ya. Terus pasal 6 ayat 13. Zaman baru kita menempatkan dalam kurung ya, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi dalam kursiku juga dalam teks kita. Ya, karena itu jelas mau lihat bahwa teks ini berasal dari zaman yang lebih kemudian dan tidak ada dalam naskah yang lebih kuno. Karena itu kebanyakan terjemahan modern malah tidak memasukkannya teks, tetapi ditaruh di catatan kaki. Itu memang mengikuti teks istilah yang modern. Karena itu di kodeks Vatikanus juga doa Bapa Kami berhenti di dan lebih dari yang jahat. Titik. Disitulah berakhir ayat 13 dalam kodeks Sinaiticus, kodeks Vatikanus, dan kodeks Beza. Lalu dari mana tambahan teks doksologi itu? Menurut para ahli itu berasal dari penyalin yang kemudian, karena itu ada dalam kodeks B ya, dari abad kelima, kodeks dari abad 9, dari abad 10 sampai 11. Ya tentu ada ahli lain yang mengatakan ini aslinya Yesus atau Matius pasti ya, mengakhiri doa itu tentu bisa diandaikan secara historis ya, hanya karena kita fokus ke penyalinan teks ya, lebih mudah orang mengatakan tidak mungkin penyalin yang kemudian menghapus rumusan doksologi kalau rumusan itu sudah ada sejak awal ya, lebih mudah dijelaskan kalau rumusan ini ditambah oleh penyalin yang kemudian. Kira-kira itu yang biasa dipakai untuk dalam metode pendidikan teks. Lalu ada juga beberapa orang bilang sumbangan dari kodeks-kodeks seperti kodeks Vatikanus. Misalnya teks-teks Injil kita, tentu kita memberi judul Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Tapi dalam bahasa Yunani
hanya disebut kata matayon, kata matayon, kata leukan, kata markon, artinya menurut Matius. Nah, rumusan ini dari mana? Diberi keterangan ya, Evangelium kata Matius itu ada di Codex Beza, Codex Washington, tapi teks yang dipakai oleh tim edisi kritis yang hanya mengatakan tanpa Evangelium, hanya menyebut kata Matayon itu hanya didukung atau didukung wah, yaitu Codex Vatikan dan Codex K diberi judul menurut, bukan Injil menurut Matius, bukan juga Injil Yesus Kristus menurut Matius, tapi hanya menurut Matius. Itu saya memberikan beberapa contoh di mana kita memanfaatkan, orang bilang teks Perjanjian Baru terbaik, salah satunya dari Codex Vatikan. Saya kira itu sedikit panorama ya untuk memperkenalkan Codex yang luar biasa ini. Saya kembalikan ke Saudara Lukas. Ya, terima kasih Pak Horken ya, pemaparan yang begitu panjang ya tentang Codex Vaticanus ini. Ya, sahabat Alkitab jika ada pertanyaan, nah, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab kita akan kembali lagi menyaksikan tayangan Lembaga Alkitab Indonesia yang berikut ini. Ya, Pak Tensi, kita akan masuk ke sesi jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang dapat kita lihat juga di kolom yang ditanyakan. Nah, cuma Pak Tensi, tadi saya ada beberapa catatan ya, menarik sekali bahwa memang Codex Vaticanus ini adalah codex yang paling tertua, Pak ya, yang berisi tentang salib, yang berisi salinan dari Septuaginta dan Perjanjian Baru ya, Pak. Ya, Pak, cuma mungkin saya bertanya sedikit kepada Pak Tensi, kira-kira apa sih Pak alasan kenapa Codex Vaticanus ini pada saat itu diperlukan, Pak? Atau alasannya apa? Siapa yang memerintahkan ini untuk menyalin Codex Vaticanus ini, Pak? Ya, oke. Okay. Terima kasih pertanyaan. Ini pertanyaannya luas ya, Pak Lukas. Ya, tentu kita tradisi penyalinan. Jangan lupa, ini adalah teks milik orang Kristen, ya. Dan perjanjian lama berbahasa Yunani, berarti Septuaginta.
Karena awalnya tentu kita tahu dalam sejarah, katakanlah ada kitab-kitab yang lain. Tapi kitab yang awalnya hanya dipakai oleh orang-orang Yahudi di diaspora, ya, begitu kekristenan muncul, kitab yang berbahasa Yunani, ya, Alkitab Yahudi yang berbahasa Yunani, Septuaginta itu langsung katakanlah diambil alih oleh jemaat Kristen, ya, menjadi Alkitab atau bagian utama Alkitab. Ya. Mereka mulai mengutip dari Septuaginta, ya, lalu lama-lama menggabungkannya Perjanjian Baru. Karena kemudian Alkitab ini oleh orang Yahudi dilihat sudah diambil alih, ya, direbut, ya, dibajak oleh orang Kristen, maka orang Yahudi membuat, katakanlah, merevisi Septuagintanya sendiri, ya. Mereka membuatnya versi yang lain. Septuaginta kemudian selanjutnya disalin terus oleh para penulis Kristiani. Terus, dan salinan-salinan Septuaginta versi katakanlah Kristen ini bersama perjanjian mereka itu dikumpulkan dalam kodeks-kodeks besar, kodeks Sinaiticus, kodeks Vaticanus, kodeks Alexandrinus. Jadi kodeks Vaticanus ini salah satu kodeks di mana orang Kristen mengumpulkan salinan-salinan mereka, baik atas Septuaginta maupun atas Perjanjian Baru. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Sudah ada beberapa pertanyaan Pak, saya akan bacakan. Ini dari akun atas nama Mauri Sombo. Wadile, kalau gulungan, ya silakan Pak. Ya, ya, terima kasih Pak. Ini memang pengamatan yang bagus. Sebenarnya dari segi menulis di dual itu dari situ mat. Hanya ada ahli yang mengatakan proses menyamak kulit, ya misalnya menyamak kulit, lalu memasukkannya di format kodeks itu justru lebih besar, ya. Ongkos produksinya lebih mahal. Jadi dari situ hematnya sebenarnya tidak seberapa. Tambahan lagi, ya, para ahli melihat bahwa dari fakta kodeks-kodeks yang ada, kelihatan orang jemaat Kristen awal memang tidak mau menghemat. Karena mereka menyimpan begitu banyak ruang di tengah, ya, antara ada ruangan, lalu di atas, di samping, kiri, kanan itu masih banyak ruangan yang dibiarkan. Juga huruf standar yang mereka pakai tetap huruf seperti dipakai oleh kelompok-kelompok yang lain. Kalau mereka mau hemat, sebaiknya mereka ahli dalam kodeks, tapi proses membuat kulit kalau itu dibuat dari perkamen dan memasangnya, menjilidnya dalam kodeks itu dinilai lebih memakan tenaga. Jadi di satu pihak ada penghematan, tapi di pihak lain kelihatannya enggak, ya, kira-kira itu yang pengamatan para ahli tentang pembuatan dan penyalinan lewat kodeks. Tapi terima kasih, itu pertanyaannya menarik. Ya, terima kasih Pak. Ya, tadi juga Pak Tensi jelaskan juga bahwa memang jadi pertanyaan juga, memang kodeks ini lebih mudah dipakai Pak ya ketimbang gulungan. Ya, hanya waktu dibuatnya dia lebih susah gitu. Lebih susah. Iya. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut masih dengan akun yang sama Pak, dari Pak Mauri. Iya, iya. Ya, Pak Mauri, ya. Selamat. Iya. Selamat. Pertanyaannya berikutnya, apakah daftar kitab dalam kodeks selalu mencerminkan kanon yang diterima oleh produsennya, atau ada kecenderungan untuk menyertakan pula kitab yang populer meski tidak diakui sebagai bagian dari kanon? Contohnya, Hieronymus dalam Vulgatanya menyertakan Deuterokanonika atau Apokrifa meski disendirikan dan diberi pengantar.
Ya, apakah jelas Pak pertanyaan saya suaranya, Pak? Ya, jelas-jelas. Ya, ini pertanyaan mendasar, ya, karena ini soal proses kanonisasi. Tentu banyak diskusi tentang kapan kapan persis ya kita secara definitif punya orang bilang daftar yang resmi. Tentu untuk perjanjian lama orang bilang yang paling resmi dari awal itu 5 Taurat. Ya. Lalu kelompok kedua Nevi'im menyusul. Sedangkan yang kelompok ketuwim itu orang bilang selain Mazmur yang lain masih cukup goyang. Jadi ada beberapa kitab yang tetap didiskusikan ya, sampai bahkan sampai zaman perjanjian baru. Dan perjanjian baru sendiri kita tahu ada beberapa kitab yang cukup lama diakui sebagai kitab suci. Karena kita Wahyu sendiri untuk gereja ortodoks itu paling cukup lama diakui untuk masuk menjadi kitab suci ya. 2 Petrus ya, itu juga. Jadi ada beberapa kitab terutama di kelompok surat Am itu yang agak lama prosesnya menjadi diakui sebagai kitab suci. Memang pengakuan jemaat atas kitab-kitab yang kemudian menjadi kitab suci itu terjadi dalam proses yang lama dan tidak seragam. Itu yang diakui. Lalu bagaimana kodeks? Tadi Bapak sudah memberi contoh tentang Hieronymus. Yang ada dalam kodeks Sinaiticus itu bahkan jumlah yang lebih banyak. Dia kumpulkan, kadang-kadang ada yang mengumpulkan surat Barnabas, Didache, itu ada beberapa tulisan dari zaman perjanjian baru yang pernah dipakai secara luas, jadi pernah populer, tapi tidak masuk kanon. Ya. Sebaliknya ada orang bilang tulisan yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Ya. Misalnya orang bilang Filemon itu sebenarnya kalah jauh dari segi isinya dari Didache. Gitu. Ini ngomong tentang satu budak yang lari. Ya. Isinya hanya itu loh, kalau bisa diterima sebagai saudara. Itu kalah jauh dengan orang bilang, katakanlah surat Barnabas atau Didache. Yang ada, ya, yang pernah dipakai, pernah populer, tapi tidak masuk dalam kanon. Nah, persisnya kapan, orang bilang, kanon itu ditutup dan tidak ada diskusi, orang bilang hampir sulit dikatakan. Paling-paling orang bilang ada penentuan dalam konsili tertentu dari abad ke-4, abad ke-5, tapi kita lihat dalam kanon seperti dalam naskah kodeks Vaticanus atau kodeks Sinaiticus yang berasal dari abad ke-4, ya, itu masih banyak daftar kitab-kitab lain yang dimasukkan dan mereka masukkan bersama-sama kitab yang kanonik tanpa jelas membedakannya. Jadi dalam kanon atau kodeks-kodeks besar itu kelihatan semuanya digabung aja. Ada surat Barnabas ya, yang tidak masuk kanon tapi masuk dalam daftar itu. Jadi penentuan mana kitab yang secara resmi masuk kanon itu terjadi perlahan-lahan. Ada ahli yang bahkan lebih mau longgar. Pokoknya baru tahun katakanlah 600-700 ke atas lah baru pasti itu jumlahnya. Kira-kira itu. Jadi ada orang bilang fluidity, cair. Kapan teks Alkitab kita benar-benar sudah 27 perjanjian baru, itu masih terjadi dalam proses. Tapi betul, kalau Hieronymus memang dia jelas membedakan mana teks yang menurut dia dari bahasa Ibrani dan mana yang ditulis dalam bahasa Yunani. Dia bedakan itu, tapi dia tetap memasukkannya dalam terjemahannya meskipun dia pisahkan tempatnya. Karena itu praktek dari Hieronymus yang sebenarnya diikuti oleh Bapak Reformator. Ya. Kitab-kitab yang diakui baik kitab suci sedangkan kitab-kitab apokrifa ditaruh di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi tidak dibuang, tapi dianggap kitab-kitab yang baik jika dibaca, meskipun bukan kitab suci. Apa saya menjawab atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak Horten untuk
jawabannya. Ya, sahabat Alkitab, masih ada beberapa pertanyaan yang ada di chat. Namun sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan kembali lagi menyaksikan sebuah program dari Lembaga Alkitab Indonesia dalam sebuah tayangan yang berikut ini. Alkitab Indonesia menyebarkan Alkitab semua umat Kristiani ke seluruh penjuru Indonesia sampai ke pedesaan. Ya, sahabat Alkitab, video yang baru saja kita saksi Pro Alkitab atau disingkat PBA yang dilaksanakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, program ini adalah tujuan untuk menulis dan juga mengenal huruf ya bagi mereka yang di pedalaman sana yang memang saat ini kesulitan untuk membaca dan juga menulis. Jadi, sahabat Alkitab, untuk sahabat Alkitab yang ingin mendukung kegiatan ini, sahabat Alkitab dapat mendonasikan atau menyumbangkan ke rekening yang ada di video yang tadi saja baru ditampilkan. Nah, jika sahabat Alkitab berdonasi atau mengirimkan transfer, sahabat Alkitab mohon untuk mengirimkan bukti transfernya kepada kami agar kami dapat pertanggungjawabkan dengan baik. Kita akan lanjut pada sesi tanjab kita pada saat ini. Ya, Pak Horten, tadi Bombasius, Bombeish, dia bilang tolong kamu cek ya, tentang dia lagi debat dengan Edward Lee tentang ada atau tidaknya. Nah, memang kalau tidak dimasukkan kelihatannya dia seperti tidak menghargai Trinitas. Tuh, waktu itu kan itu macam dosa besar. Tapi memang koma Yohanim akhirnya ada dalam beberapa bilang naskah Yunani yang saya tadi sebut memang kelihatan memang dari usia yang jauh kemudian dan dari 13 makanya dari segi usia aja sudah jauh usia teks itu sudah jauh biasanya dianggap itu tidak termasuk dalam asli. Ya, nah, terima kasih Pak. Dari abad 11, abad 12, abad 14, ayat 16, juga ada manuskrip Yunani, tapi dari zaman belakangan. Tentu yang akhirnya dimasukkan oleh Erasmus dalam apa, dalam teksnya. Edisi ketiga, orang bilang dia dapat terjemahan Latin. Menerjemahkan dari Yunani. Tapi laporan diketahui itu ada di beberapa manuskrip Yunani juga. Tapi yang Erasmus dapat, dia masukkan ke edisi 3 dari Perjanjian Baru Yunani versi 2 itu memang dari itu. Kira-kira itu yang saya tahu. Terima kasih atas masukan. Ya. Bang bilang mewakili tipe atau jenis teks tertentu, jenis teks atau keluarga teks, jenis teks Alexandria. Biasanya jenis teks Alexandria ini biasa disebut B-text atau teks, kadang-kadang ada hal yang disebutnya teks netral. Ini dianggap teks yang
paling mendekati teks asli. Teks yang disalin, dikembangkan di Alexandria di Mesir. Mengapa dianggap ini yang paling mendekati teks asli? Karena ciri-ciri umum dari teks dalam keluarga Alexandria ini biasanya lebih sederhana, singkat, lalu gaya bahasa, tata bahasanya tidak banyak poles. Itulah yang membuat para ahli merasa ini keluarga teks yang lebih mendekati asli. Kan? Karena prinsipnya mendasar, teks yang lebih kemudian cenderung memuluskan tata bahasa. Dari abad kedua dan ketiga yang memang sama-sama memperlihatkan ciri khas orang bilang teks Alexandria. Dan kalau kita mau itu dari perjalanan Koptik itu juga baru yang amat berkualitas. Itu tidak semua ahli ya mendukung ya, jangan lupa di para ahli bidang tekstual juga ada kelompok yang sampai sekarang tetap mendukung orang bilang teks Bizantin ya, atau teks majority ya, majority teks bukan teks yang lain ya, yang memang dari segi jumlah ya, karena teks milik kekaisaran, teks penguasa ya, paling banyak tersebar, paling banyak manuskrip yang beredar. Jadi ada ahli yang menganggap teks yang paling banyak beredar inilah yang sebenarnya teks yang paling asli. Jadi ini dua kubu lah ya, kubu. Lalu sekarang memang kebanyakan ahli tekstual itu lebih mendukung tipe teks Alexandria, di mana Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus dari bagian. Tapi kita harus juga terbuka bahwa ada ahli lain yang tetap melihat teks mayoritas, teks Antiochia, teks Bizantin, itu semua sama. Sebagai teks, oke. Mudah-mudahan saya menjawab itu ya. Karena kita harus sadar bahwa ada beberapa kubu juga dalam sehubungan dengan teks asli seperti itu. Ya, terima kasih Pak Tensi untuk jawab. Banyak ya tadi Pak dari komentar dari Pak Mauri. Nah, terjemahan modern seperti TB basis teksnya pakai edisi Christus Nestle Aland. Teksnya nggak ikutan persis Nestle Aland karena ada beberapa kasus yang sulit diputuskan, tapi cuma beda tipis gitu. Nah, lalu dilanjutkan lagi Nestle Aland juga dekat teks dan Vatikan beda. Baik, ya terima kasih Pak Mauri juga ya atas komentarnya. Ya, berikutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya sedang sebentar Pak, saya periksa lagi apakah masih ada pertanyaan lanjutan. Ya.
Iya, sepertinya saya lihat ini banyak komentar dari Pak Mauri dan juga Pak Andi ya, saling berdiskusi di kolom live chat. Ya. Ya, itu tentang tekstus. Saya lihat juga itu sudah tidak. Dan kita harus sadari bahwa memang ada macam kubu lah ya. Ada kubu yang tetap prioritas atau teks mayoritas, majority teks, dan tentu yang akhirnya tercermin dalam tekstus receptus, ya, King James dan seterusnya. Itu oke-oke aja ya, orang bilang teks mana yang dipilih, dasarnya apa, sumbernya mana, terserah. Hanya memang sejak musim cetak, lupa, waktu musim cetak dimulai, yang tersedia, yang banyak beredar, memang teks dari tipe teks Bizantin. Nah ini teks yang dari kekaisaran Roma ya, waktu itu kan pusatnya di Bizantin kan. Ini teks yang mudah tuh banyak sekali disebarluaskan dan banyak beredar, mulai abad 6 dan seterusnya sampai penemuan mesin cetak itu adalah teks Bizantin. Sedangkan teks jenis Alexander ya, mulai awal di Mesir di Alexandria, tapi lama-lama ada terjemahan Koptik di Mesir. Artinya teks katakanlah Yunani tipe Alexandria itu katakan tidak dipakai. Karena mulai ada terjemahan bahasa lokal, bahasa Koptik. Di Syria ada terjemahan teks bahasa Syria dan lain sebagainya. Jadi terjemahan-terjemahan lokal itu dalam satu segi juga akhirnya menghentikan peredaran teks dari jenis Alexandria. Baru setelah katakanlah penelitian modern berkembang tentang penelitian teks, baru para ahli kembali ke katakanlah mempopulerkan jenis teks tipe Alexandria bukan teks Bizantin. Alasannya itu tadi itu mengikuti prinsip kritik teks dasariah ya, karena teksnya lebih singkat, tidak banyak polesan berkaitan dengan kata teks Bizantin. Bizantin itu jelas ya, teks yang lengkap ya, bahasanya udah benar-benar rapi ya, bagus. Tapi juga para ahli melihat teks jenis Bizantin ini banyak mengkombinasikan ya beberapa varian, disebut konflasi. Jadi kalau ada varian ya cenderung membuatnya dikombinasi teks-teks yang bisa berbeda, harmonisasi. Dua hal ini, konflasi, harmonisasi, juga bahasa yang lebih mulus, lebih enak, itu menurut para ahli kritik teks lebih mencerminkan teks yang lebih mudah, bukan teks yang lebih itu. Ya, kira-kira ini kan bermain dengan asumsi yang dipakai dalam penelitian teks itu. Hanya para ahli lebih memilih teks dari jenis keluarga teks Alexandria, di mana memang Codex Vatican, Codex Sinaiticus, juga beberapa papirus kuno itu mendukung bacaan dari tipe teks Alexandria itu. Itu aja ya, Pak Lukas, yang saya bisa klarifikasi. Terima kasih Pak Tensi untuk jawaban-jawaban yang sudah dijelaskan ya, kepada sahabat-sahabat Alkitab yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, Pak, kita dapat menutup acara seminar kita pada saat ini. Namun sebelum kita tutup acara seminar kita pada sore hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Tensi tentang seminar kita, khususnya tentang Codex Vaticanus ini, Pak. Ya, terima kasih. Pak Lukas, juga teman-teman, terima kasih atas kita bersama. Diskusi tentang kodeks, bagaimana saya katakan di awal, bagus kita beralih ke hal-hal material. Jadi mungkin kita suci, kita memang baca, tapi kita cepat beralih ke gagasan. Itu semua tentu bagus. Tapi kita juga lupa hal-hal material, pekerjaan di balik menghasilkan teks kuno. Heroik ya, heroisme para penyalin-penyalin yang dengan susah payah dan penuh kesetiaan meneruskan ya,
khasana iman yang lebih besar dapat kita hargai ya, dengan belajar tentang bahan yang mereka pakai, tentang bentuk huruf yang mereka pakai ya, tentang jenis kertas, jenis kodex, jenis pergamen, jenis papirus yang mereka pakai. Semuanya itu membantu kita untuk lebih menghargai ya, tradisi penyalinan teks kitab suci kita dari zaman kuno sampai sekarang. Kita bisa lebih menghargai para penerjemah dan para penyalin kitab suci di era modern. Kira itu yang saya berikan sebagai closing statement. Ya, baik, terima kasih Pak Horten untuk closing statement-nya dan juga untuk Pak Tensi yang sudah meluangkan waktunya bagi sahabat Alkitab untuk dapat memberikan penjelasan dan pengajaran khususnya tentang Kodeks Vatikanus ini. Dan juga terima kasih yang sudah sampai dengan akhir ya, mengikuti, menyaksikan dan juga ikut turut berkomentar dalam kegiatan seminar kali ini. Nah, bagi sahabat Alkitab yang merasa bahwa materi ini sangat penting ya, sahabat Alkitab dapat men-share atau juga dapat membagikan tentang konten ini, video ini kepada rekan-rekan atau teman-teman sahabat yang membutuhkannya. Nah, juga kami informasikan bahwa minggu depan di seminar Lembaga Alkitab Indonesia ya, pada hari Sabtu jam 16.30 tadi seperti saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang Kodeks Sinaiticus yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Asigor P. Sitanggang ya. Karena itu sahabat Alkitab jangan lupa saksikan terus channel YouTube Lembaga Alkitab Indonesia. Dan bagi sahabat Alkitab yang merasa video-video LAI atau channel YouTube LAI memberkati sahabat Alkitab dapat mempertimbangkan untuk subscribe sehingga semua informasi dan kegiatan YouTube Lembaga Alkitab Indonesia, sahabat Alkitab lagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Alkitab untuk semua.